Day 3. Kita sekarang udah siap-siap. Udah kelar. 5 menit lagi kita turun. Terus Asa juga masih lagi siap-siap. Hai, Sa. Bakal ada body temperature check lagi. Jadi setiap pagi kita bakal dicek suhu tubuhnya. Soalnya biar pastiin kalau kita tuh nggak sakit. Jadi range suhunya itu 36 sampai 36,8. Kalau misalnya di atas atau di bawah itu bakal diperiksa. Terus kalau menunjukkan gejala penyakit bakal dibawa ke rumah sakit langsung. So, sekarang kita akan ada lecture about Muslim tourism. Nah, ini kita udah di hotelnya itu. Kita cuma di seberang persis sama hotel kita yang tadi. Kita udah jam 1. Sekarang kita udah mau ke shrine. Namanya apa? Okayama. Pokoknya itu semacam tempelnya untuk mereka beribadah. Tadi barusan abis foto di shrine yang Kinbutsu itu, dan sekarang kita lagi on the way ke shopping street. Aku lupa namanya apa, nanti aku bakal cari tahu. Say hi. No, hello. What? Hello, this is the vlog. Yeah. Yes, you guys are from Brunei, right? Yes. Sekarang kita lagi mau makan sama pemerintah lokal di Okayama. Dan kita satu grup ya, kreatif. Jadi dibagi 6 grup. Terus satu grup itu kira-kira 4-5 orang. Jadi ya, kita lihat aja acaranya kayak gimana.